your Mandarin, mind your Mandarin. Assalamualaikum, Fatiha Hao. Saya Ili Langshi. Kita bertemu lagi untuk episod baru Mind Your Mandarin. Baiklah, sebagaimana kita tahu, bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang bernada. Maksudnya, setiap perkataan dalam bahasa Mandarin mempunyai nada yang telah ditetapkan. Jadi, bila kita cakap bahasa Mandarin, kita kena ikut nada khusus yang telah ditetapkan dalam perkataan tersebut. Contohnya, perkataan Malaysia dalam bahasa Mandarin kita sebut sebagai Malaysia. 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 Ma, nada tiga. Lai, nada kedua. Si, nada pertama. Ya, nada keempat. Malaysia. Malaysia. Jadi, bila kita sebut Malaysia, tak bolehlah kita suka hati je langgar nada tu kan. Malaysia, Malaysia. Kita kena sebut dengan nada dan makhraj yang betul, iaitu Malaysia, Malaysia. Barulah sebutan kita bunyi macam orang Cina. Baiklah, sebenarnya hari ini Lausha nak bercakap mengenai perubahan nada. Hari itu Lausha ada buat video mengenai perubahan nada tiga apabila dia bertemu dengan perkataan yang bernada tiga. Ha, tapi hari ini Lausha nak bercakap mengenai perubahan nada untuk perkataan pu dan juga perkataan i. Pu dan juga i. Baiklah, mari kita mulakan dengan perkataan yang pertama iaitu pu. Kewa ichi nian, ikut Lausha. Pu. 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 Pu bermaksud tidak. Pu bermaksud tidak. Contohnya macam kita nak sebut tak nak, tidak mahu kan. Dalam bahasa Cina adalah wuyao. Kalau kita nak kata tak boleh, sebut bu xiong. Kalau nak kata tidak suka ataupun tak suka, kita sebut bu xihuan. Jadi pu bermaksud tidak. Nada asal pu adalah nada keempat. Nada keempat. Tapi nada dia akan berubah-ubah. Dia special sikit. Nada dia akan berubah-ubah mengikut perkataan yang dia jumpa. Kes pertama, apabila pu bertemu dengan perkataan yang bernada empat. Apabila pu bertemu dengan perkataan yang bernada empat, nada pu akan berubah menjadi nada kedua. Contohnya, perkataan pu bertemu dengan perkataan yao. Pu dan yao. Pu bernada empat. Yao bernada empat. Apabila pu bertemu dengan yao yang bernada empat, pu akan berubah menjadi nada kedua. Jadi kita baca sebagai puyao. 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 Contoh yang kedua. Pu dan hui. Pu dan hui. Pu bernada empat. Hui bernada empat. Apabila pu bertemu dengan perkataan hui, nada pu akan berubah menjadi nada kedua. Jadi kita baca sebagai pu hui. Pu hui. Pu hui. Contoh yang ketiga, pu bertemu dengan perkataan go. Pu dan go. Pu nada keempat. Go nada keempat. Pu bertemu dengan go, nada pu akan menjadi nada kedua. Jadi bila kita baca, kita akan baca sebagai pu go. Pu go. Pu go. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula perkataan pu apabila dia bertemu dengan perkataan yang bernada satu, dua dan tiga. Apabila perkataan pu bertemu dengan perkataan yang bernada satu, dua dan tiga, nada pu tidak akan berubah. Contoh pertama, pu dan chi. Pu dan chi. Pu bernada empat. Chi nada pertama. Apabila pu bertemu dengan chi, nada pu tidak akan berubah. Ia akan kekal. Jadi kita baca sebagai pu chi. Pu chi. Pu chi nada. Contoh yang kedua, pu dan xiong. Pu dan xiong. Pu bernada empat. Xiong bernada dua. Apabila pu bertemu dengan xiong yang bernada dua, nada pu tidak akan berubah. Akan kekal menjadi nada keempat. Jadi bila kita baca pu dan xiong, kita baca sebagai pu xiong. Pu xiong. Pu xiong. Contoh yang ketiga, pu dan hao. Pu dan hao. Pu nada empat. Hao nada ketiga.
apabila perkataan pu bertemu dengan hao, nada pu tidak berubah, akan kekal menjadi nada keempat. Jadi kita baca sebagai pu hao, pu hao, pu hao. Alhamdulillah, selesai sudah perubahan nada untuk perkataan pu. Sekarang kita masuk pula perubahan nada untuk perkataan i. 来, 大家跟我一起念. 来, semua ikut 老师 sebut. I, 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 I bermaksud satu. Sama juga dengan perkataan pu tadi, nada i ni akan berubah-ubah mengikut perkataan yang dia jumpa. Situasi pertama, apabila i bertemu dengan perkataan yang bernada empat. Apabila perkataan i bertemu dengan perkataan yang bernada empat, nada i akan berubah menjadi nada kedua. Contoh yang pertama, i dan tiang. I dan tiang. I bernada satu, tiang bernada empat. Apabila perkataan i bertemu dengan tiang, i akan berubah nadanya menjadi nada kedua. Jadi kita baca sebagai i tiang. I tiang. I tiang. Kedua, perkataan i dan yang. I dan yang. I nada pertama, yang nada keempat. Apabila perkataan i bertemu dengan yang, nada i akan bertukar menjadi nada kedua. Jadi kita baca sebagai i yang. I yang. Ketiga, i dan ci. I dan ci. I nada pertama, ci nada keempat. Apabila i bertemu dengan ci, nada i akan bertukar menjadi nada kedua. Jadi kita baca sebagai i ci. I ci. Sekarang kita beralih pula kepada situasi di mana perkataan i bertemu dengan perkataan yang bernada satu, dua dan tiga. Apabila perkataan i bertemu dengan perkataan yang bernada satu, dua dan tiga, nada perkataan i akan bertukar menjadi nada keempat. Contoh yang pertama, i dan xie. I dan xie. I nada pertama, xie nada pertama. Apabila i bertemu dengan xie, nada i akan bertukar menjadi nada keempat, iaitu i. Jadi kita baca sebagai i xie. I xie. Contoh yang kedua, i dengan zhi. I dan zhi. I nada pertama, zhi nada kedua. Apabila i bertemu dengan perkataan zhi, nada i akan bertukar menjadi nada keempat, iaitu i. Jadi kita baca sebagai i zhi. I zhi. Contoh yang ketiga, i dan qi. I dan qi. I nada pertama, qi nada ketiga. Apabila i bertemu dengan qi, nada i akan bertukar menjadi nada keempat, iaitu i. Jadi kita baca sebagai i qi. I qi. I qi. Secara ringkasnya, peraturan yang anda kena ingat adalah yang pertama, apabila perkataan pu bertemu dengan perkataan yang bernada empat, nada pu akan bertukar menjadi nada kedua. Apabila perkataan pu bertemu dengan perkataan yang bernada satu, dua dan tiga, nada pu tidak berubah. Ketiga, apabila i bertemu dengan perkataan yang bernada empat, nada i akan bertukar menjadi nada kedua. Dan apabila i bertemu dengan perkataan yang bernada satu, dua dan tiga, nada i akan bertukar menjadi nada keempat. Senang je kan? Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Sekiranya anda punya apa-apa cadangan atau komen, boleh komen di bawah. Kita bertemu lagi di episod seterusnya untuk Mind Your Mandarin. Zaijian.